Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau tinjau lokasi pembunuhan 3 warga sipil di DK Yahukimo dan gelar pertemuan dengan Pemda Yahukimo, tokoh adat, tokoh masyarakat yang juga dihadiri Kasdam 17 Cenderawasih Brigjen Bambang Trisno Hadi, beberapa pejabat utama Polda Papua dan Kodam 17 garis miring Cenderawasih serta Kapolres dan Dandim Yahukimo pada hari Kamis, 27 Agustus 2020. Dalam pertemuan Waterpau menegaskan, "Saya menyampaikan kepada para tokoh, kami kepolisian sangat serius dalam kasus ini sehingga saya meminta kepada para tokoh untuk dapat bekerja sama dalam mencari keberadaan pelaku. Pihak kepolisian akan menindak tegas para pelaku pembunuhan sadis terhadap warga sipil di Yahukimo, termasuk jika terjadi perlawanan saat pencarian para pelaku. Negara kita ini adalah negara hukum, kita harus tangkap pelaku, dan akan menindak tegas, kami serius bahwa kami akan mengungkap kasus ini. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak sekalian untuk mendukung kami," ujar Waterpau. Kasdam 17 Cenderawasih Brigjen Bambang Trisno Hadi menyebut, 3 kasus pembunuhan itu telah menjadi sorotan nasional. Karenanya, masyarakat diharapkan lebih proaktif memberikan informasi terkait keberadaan para pelaku. Sekecil apapun informasinya, tolong disampaikan kepada kepolisian untuk kemudian diolah. Saya yakin teman-teman semua memiliki informasi yang harus disampaikan, ujar Bambang Trisno Hadi. Pada kali ini dan sudah kasih tugas untuk Pak Direktur Reskrim Umum dengan jajaran penyidik di Polda dibantu teman-teman dari Satuan Terbuka dan Brimob Mabes TNI. Kita awal PAM dulu dan mereka lakukan upaya-upaya kemudian terjadinya korban ini. Tadi sebelumnya kita sudah di TKP yang pertama pada tanggal 12 yang lalu. Jadi almarhum saudara Henry Jepinski, ya itu juga ada sedikit kejanggalan, tapi itu dalam bentuk alibi-alibi yang nanti kita akan berikan semuanya. Ada beberapa keterangan yang sementara berpadu. Jadi tugas penyidik untuk membuktikan sebenarnya itu kriminal murni atau memang ada sebuah hal yang disembunyikan dalam kejadian. Dalam kesempatan sebelumnya, Irjen Pol Paulus Waterpau mengatakan, ini sangat aneh, masyarakat di lokasi kejadian melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian yang akan melakukan penyisiran untuk mencari pelaku pembunuhan, kenapa mereka seolah keberatan. Dalam kesempatan tersebut, Waterpau juga merilis terduga pelaku pembunuhan staf KPU Yahukimo, yaitu Ananias Yalak alias Senat Sol, mantan anggota TNI yang telah dipecat karena terbukti terlibat kasus penjualan amunisi ilegal ke kelompok kriminal bersenjata di Timika beberapa tahun lalu. Saat ini Ananias Yalak alias Senat Sol sudah ditetapkan menjadi DPO, daftar pencarian orang. Dua pelaku penyerangan terhadap aparat kepolisian waktu penyisiran juga sudah ditahan.